Ya, rekan-rekan, kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Tarikan berujung damai. Alih ke usai rekonstruksi yang dilakukan di Mapolda Jambi beberapa hari yang lalu dalam kasus tersebut. Kedua belah pihak yang terlibat perselisihan sepakat berdamai, sehingga laporan polisi terhadap kasus tersebut dicabut. Setelah digelar rekonstruksi oleh Ditreskrimum Polda Jambi, kini kasus pengeroyokan yang berujung pada penikaman di Desa Tarikan pada Selasa 15 Juni lalu berakhir damai. Hal itu dilakukan kerana kedua belah pihak sepakat untuk mencabut laporan orang ko baik di Polda Jambi maupun Polres Muaro Jambi. Kepastian itu dibenarkan oleh Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombespol Kaswandi Irwan. Kaswandi mengatakan dengan berakhir damainya kedua belah pihak maka proses penyidikan dihentikan oleh penyidik. Selain itu, status tersangka salah seekor pihak di laporan Polres Muaro Jambi juga dicabut. Kasus itu berawal dari sengketa tanah objek land reform di kawasan tersebut, tanah negara sebagai objek land reform yang seharusnya didistribusikan kepada masyarakat petani Desa Tarikan Iko, malah dikuasai oleh S alias AKT, AA dan YI yang mengubah tanah negara sebagai objek land reform menjadi kebun sawit. Kondisi memanas pada 15 Juni lalu yang mana orang suruhan yang diduga dari anak buah PT KKR menyerang warga Tarikan yang sedang berkumpul di desanya. Sehingga atas peristiwa itu salah seekor korban mengalami luka bacok di bagian perut. Dimas Sanjaya, JEK TV, ngabari.